Diketahui bahwa limit x mendekati 5, fx gx min 3 gx plus fx min 3 dibagi dengan fx min 3 x min 5 terdefinisi. Pasti bisa dihitung. Ya, bisa dihitung. Maka ini bisa kita tulis. Limit x mendekati 5. Ini langsung aja kita faktorkan. Ini gx. Maka gx-nya keluarkan. Gx dikalikan dengan fx min 3 ditambah fx min 3 juga per per apa? Fx min 3 dikalikan dengan x min 5. Kemudian di sini limit tetap x mendekati 5. Fx min 3, fx min 3 akan sama. Tak keluarkan, jadi fx min 3 kurung kalikan dengan gx plus 1 per di sini fx min 3 kalikan dengan gx plus 1. Kita lihat bahwa di sini fx min 3, x min 3. Jadi kan gx plus 1. Oh, sorry, ini kok ini bukan gx plus 1 ya. Eh, kembali ke sini berarti apa? X min 5. Ini Pak coret, coret. Berarti limit x min mendekati 5, gx plus 1 per x min 5. Berarti yang mungkin adalah ini bentuknya 0 per 0. Kenapa? Karena x min 5, ini limit bentuk 1 tuh. Kan ketika 5 dimasukkan 0. Kalau ini nanti, itu kan tidak mungkin kan? Nanti bisa kita gunakan pakai. Dia akan terdefinisi jika ini. Ya, oke. Maka, di situ bisa didapatkan bahwa g berarti kan ini 0, karena di bawah 0, kalau atas tidak bisa dihitung kan tidak bisa terdefinisi. Maka G5 plus 1 nanti harus 0. Berarti G5 sama dengan min 1. Ketika bawah nanti ini kan jelas 0, maka dia tidak bisa terdefinisi kalau ini ada nilai selain 0. Nanti ketika 0 per 0 berarti limit bentuk tak tentu. Maka jawabannya adalah E.